Kembali lagi di Kreasi Panganan Surabaya. Guys, kali ini Kreasi Panganan Surabaya berada di bakso sapi urat super dan mie ayam dan kuah goreng, guys. Tetap Solo Baru, guys. Ini tempatnya berada di Jalan Masin, guys. Pekalongan, guys. Desa Masin, guys. Ini recommended sih, guys, menurut saya, guys. Yuk, kita masuk ke dalam untuk melihatnya. Banyak kali, guys. Yang mau saya membuat saya tertarik ini mie ayam goreng itu. Suasananya banyak sekali, guys, menunya, guys. Wow, bakso dan mie ayam Solo Baru, guys. Macam-macam, guys. Ini, guys, daftar-daftar harganya, guys. Dan ini video penampakannya, guys. Mie ayam penampakannya, mie ayam gorengnya, guys. Mantap sekali, guys. Dan ini bakso supernya, guys. Yuk, kita eksekusi yuk. Ini berada di Pekalongan, guys. Desa Masin, guys. Cekidot. Halo, guys. Kembali lagi Kreasi Panganan Surabaya. Guys, kali ini Kreasi Panganan akan mukbang mie ayam goreng, guys, dan bakso jumbo, guys. Ini tepatnya berada di Desa Masin, guys. Desa Masin Pekalongan, guys. Nama apa? Tempatnya bakso dan mie ayam Solo Baru, guys. Jalan Desa Masin Pekalongan, guys. Kalau kalian lewat di daerah Desa Masin Pekalongan, mampir aja, guys. Pokoknya banyak pilihan ini. Di video saya juga ada harga-harganya, murah sekali. Saya awalnya bingung, cuma mau makan biasa. Cuma kok ini ada apa? Mie ayam goreng, saya belum pernah tahu semua itu, baru ini saya baru tahu. Guys, sebelum kita mulai acara mukbang ala Kreasi Panganan Surabaya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai acara mukbang ala Kreasi Panganan, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya supaya konten-konten dari Kreasi Panganan Surabaya ini bisa berkembang dengan pesannya, guys, ya. Kita mulai. Are you ready? Check it out. Nungguin ya. Kita mulai. Oke, are you ready? Check it out. Kita review dulu mie ayam gorengnya, guys. Seporsi 10.000 ya, murah sih, guys. Biasanya kan kalau namanya mie ayam segala macam pakai mangkok, ini pakai piring. Ini saya baru tahu nih, kaget. Mie ayam goreng baru tahu, benar-benar baru tahu. Kita uak-uak, guys, ya. Kita yuk. Kesempatan pertama buat kalian punya, masak. Mari masak. Itu, guys. Ya, kayak mie pantin. Nah, bedanya kalau mie ayam kan ada kuahnya. Ini dia tanpa kuah. Pokoknya ada yang berbeda lah. Oke, ya, susah untuk menjelaskan. Berbeda, jadi hampir sama kayak mie ayam, cuma ini tanpa kuah goreng, nasinya keringan gitu loh, tapi enak sih, bumbu-bumbunya semua merangsur, rasanya enak, pokoknya rasa semuanya bebas. Ya lumayan.
enggak beda kok. Sama mie ayam biasanya itu beda. Ini lebih gede-gede. Yang mie ayam biasa kan ada yang gepeng, keriting, kecil-kecil. Ini besar-besar ya. Enak. Mantap guys, ini 10.000. Jadi kalau kalian nggak nyata, mie ayam gorengnya dari penilaian 1-10, saya nilai 8,7. Bakso mie ayam Solo Baru mantap sekali guys. Katanya di Jalan Desa Asin. Kalau nggak, kita coba kan. Bakso bumbunya, kuahnya kita coba. Enak guys, enak sekali. Kita pilih guys ya, isinya apa guys. Kalau kamu mau tahu isinya apa, full daging guys, ini daging tok loh ini guys, daging sapi ini guys, segini full daging, mantap teman guys. Bakso jumbo 15.000 guys, segini 15.000 ya, standar. Baksonya nilai 1-10, saya nilai 8,5. Mantap, enak, besar, nikmat, kotor, lembut, bakso, kuahnya, bakso ini hampir mirip kayak bakwan ya, kalau di Surabaya nggak nonton bakwan gitu, kuahnya kayak kuah bakwan, tapi enak guys, unik sekali, enak, mantap bos. Apakah yang tak bisa kan? Enak sekali. Tapi kalau kamu nggak nyoba, nggak lebih. Aku saya nggak pakai sambal, soalnya nggak enak soalnya. Minumnya harus panas, panas dan sekali guys. Mantap guys. Ini full daging ya, full daging gak bohong, 15.000 yang murah ya. Dan seger guys. Dan orepe itu enak. Ini nih orepe yang manis, semakin semua itu balance, cocok bisa. Kalau dikasih panggang lagi, cocok sih. Sama saya guys. Nah, ini antaranya, mantap. Jadi porsi ini, kasih jumbo, namanya antaranya, totalnya 25.000. Bakso jumbo 15.000, mie ayam gorengnya 10.000, murah sekali guys. Wah, anda lah, kutu-kutu ayam.
hampir mirip, cuma ada yang berbeda dari segi minyak, dari potongan ikannya ini juga lebih besar-besar, urak-urak-urakan. Enggak, pokoknya enggak. Semoga video ini bisa menghibur buat kalian semua yang telah menonton video dari Resi Pangan Surabaya ya. Apabila Resi Pangan Surabaya ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mesti dimaafkan ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, komen, dan ditekan loncengnya supaya konten-konten dari Resi Pangan Surabaya ini bisa berkembang dengan pesatnya guys ya. Sampai ketemu di video Resi Pangan selanjutnya. Bye-bye.